Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di Cicet Channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Caca. Dan di video kali ini aku ingin ngevlog sambil mereview gitu supermarket yang bernama Cicet Market, teman-teman. Dan di sini udah malam ya BTW. Dan aku nanti sambil ingin membeli beberapa makanan atau minuman yang udah habis stoknya di rumah aku. Tapi sebelum berangkat, teman-teman yang belum subscribe channel aku bisa subscribe dulu ya, dan jangan lupa dinyalain lonceng notification-nya supaya teman-teman bisa tahu kalau aku update video baru. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung aja kita ke supermarketnya. Let's go. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain might maybe aku udah ada di Cicet Market. Wow, bagus ya teman-teman kalau dilihat di malam hari. Makanya kenapa aku ini sekarang mau datangnya itu malam-malam dan juga gak terlalu rame ya teman-teman di sini. By the way teman-teman, bagi teman-teman yang nggak tahu ini di mana, jadi ini tuh deket sama Wedding Chapel, deket sama yang Sakura Motor, dan juga deket repair teman-teman. Tapi gedung repairnya udah aku tutupin sama gedung yang itu tuh teman-teman, yang warna biru. Nah sekarang teman-teman, aku mau mereview dari luarnya dulu. Nah teman-teman, di sini itu tempat parkiran mobil, motor, mungkin sepeda. Nah sebelahnya juga ada space lagi buat parkiran. Dan juga ayo kita teman-teman kita maju dulu supaya bisa kelihatan. Sebentar ya, aduh ini agak ngebug. Dan teman-teman, waktu itu aku kan udah pernah membuat pasar tradisional ya teman-teman. Dan ini adalah pasar modernnya versi yang mini teman-teman. Jadi aku buat supermarket ini tuh nggak terlalu besar banget. Nah teman-teman, di sini itu aku tambahin beberapa bunga biar cantik gitu teman-teman. Dan ada pohon, tempat duduknya juga ada, dan nggak lupa tempat sampah. Di sebelahnya aku samain detail furniturnya, pokoknya seperti itu ya teman-teman, sama ya kayak yang tadi. Dan di sini itu ada papan kayak diskon, barang yang diskon gitu. Nah untuk di atasnya teman-teman, di sini aku menggunakan ASCII art untuk tulisannya. Dan juga yang miring itu ada di props yang baru ya teman-teman, kayak jendela gitu pokoknya. Nah di belakangnya itu ada bangunan lagi teman-teman. Nah dengan adanya bangunan dua itu yang aku kasih warna pakai illuminate board, itu jadi bagus teman-teman kalau dilihat di malam hari. Oke deh, langsung aja kita masuk teman-teman nih. Nah untuk pintunya itu ada ya teman-teman, pasti teman-teman tahu yang sering buat bangunan, aku lupa namanya teman-teman, yang geser gini. Dan gak lupa juga aku kasih tanaman di samping kanan kiri kalau mau masuk. Oke ini dia dalam dari Cicet Marketnya teman-teman. Wow. Aku buatnya ini versi yang mini ya teman-teman, kan ada tuh supermarket yang luas gitu teman-teman, bahkan ada yang dua lantai, tapi ini aku buatnya mini aja.
karena kalau luas-luas nanti aku juga bingung teman-teman ngisinya bagaimana gitu kan. Nah, teman-teman kita review di bagian sini dulu yuk. Nah, jadi teman-teman, di sini itu ada troli gitu teman-teman, troli belanja. Nah, seperti ini teman-teman, aku buatnya itu dari yang kursi roda aku gabungin sama yang garbage can. Iya, garbage can teman-teman. Teman-teman bisa cari di props. Oke, kita jalan lagi ke dalam. Nah, teman-teman, di ujung sana itu ada ice cream. Di sini aku menggunakan kulkas ya, teman-teman. Kulkasnya aku tidurin gitu. Tapi jadi bagus, teman-teman. Jadi kayak kebuka ke atas gitu kan. Nah, pokoknya seperti ini, teman-teman tuh. Jadi di sini aku menggunakan dua kulkas, aku satuin. Aduh. Nah, teman-teman, nih itu dalamnya ada es krimnya, teman-teman. Es krim mangkok besar. Pokoknya itu aku cuman gunain dari cube. Dah, pokoknya kayak gini ya, teman-teman. Oke, kita ke sebelah sana. Jadi, teman-teman, sebentar dulu. Halo. Nah, jadi teman-teman, di sebelah sana itu aku gunakan untuk tempat minum-minuman, teman-teman. Nih, tempat minumannya. Tuh, ada coffee, green tea, pokoknya cola. Di sebelah ada susu. Susu segar dari Shopee. Nah, di atasnya itu ada AC supaya dingin ruangannya, teman-teman. Terus juga di ada flag pen, dan di ujung sana ada apa yuk? Ayo teman-teman tebak. Nah, teman-teman, di sini tuh, di ujung sini tuh ada rak buat breakfast, teman-teman. Jadi di bawahnya itu yang ada jamur, bunga, itu sereal, teman-teman. Kotak sereal, sebelahnya ada susu. Terus sebelahnya juga ada kotak serealnya lagi, dan di rak kedua itu ada roti-roti ya teman-teman, berbagai macam roti. Dan di atas sini ada apa nih, selai roti. Nih roti-roti teman-teman tuh, ada sandwich, ada croissant, dan sebelah sana kayak ada roti tawar gitu. Nah, di bawahnya ini itu sereal, teman-teman. Sereal. Sebelahnya itu susu, dan ada sereal lagi di ujung. Kenapa ini rak buat breakfast gitu loh. Oke deh. Kita lanjut ke tengah-tengah sini. Nah, jadi teman-teman, di sini itu rak apa yuk? Tebak. Gampang lah ya, rak sayuran and buah-buahan, vegetables and fruits. Nih jamur-jamur ya teman-teman, berbagai macam jenis jamur ada di sini. Nih jamur enoki, jamur apa lagi tuh, jamur gajah, jamur kuping gajah. Itu jamur, pokoknya ini berbagai jenis jamur ya teman-teman ada di sini. Oke, kita ke sebelah sini. Oh, ini tuh buah teman-teman. Nah, itu ada buah anggur, melon, terus labu atasnya. Ada juga buah jeruk. Yang hijau itu apa ya? Apel hijau mungkin. Tapi kenapa bentuknya gitu ya? Terus juga ada lemon. Atasnya ada jamur lagi. Terus juga di sini ada jamur lagi tuh, di atas ada dua. Terus ada semangka, dan juga ada apel, dan di samping sana itu sayuran ya teman-teman. Nih kayak kangkung, bayam. Nih seperti ini teman-teman, untuk rak fruit and vegetable. Itu aku buatnya dari papan tulis ya teman-teman, yang ngegantung gitu di atas. Oke deh, kita lanjut rak sebelah sana. Wih, ada Mas Ayumu teman-teman, lagi belanja nih, ceritanya belanja bulanan nih kan. Nih dia lagi di rak
makanan ringan teman-teman, cemilan-cemilan gitu, biskuit. Nah, pokoknya ini rak makanan gitu ya teman-teman, kayak cemilan gitu. Aduh, kita lihat yuk dia udah beli apa. Wah, keranjangnya masih kosong guys, dia kebanyakan bengong di sini. Jadi dia nggak ngambil apa-apa. Oh ya, di situ aku tambahin di pojokan ada vas dan ada pohon juga. Dan di sini teman-teman, di sini tuh rak perdagingan teman-teman. Ada daging sapi dan ayam. Mungkin daging-daging lainnya masih belum ada. Mungkin nanti. Karena propsnya segini aja penuh teman-teman. Ini ada ayam, ada daging. Dan di atasnya itu ada tulisan meat. Lah, ini aku salah loh guys, tulisannya aturan meat, M-E-A-T, bukan meat. Kalau itu artinya ketemu, bertemu ya meat. Ya mohon maaf ya guys, jangan hujat aku. Oke deh, kita ke kasir guys. Nah ini dia kasirnya, seperti ini guys nih. Tadi ada troli, ada juga keranjang belanjanya teman-teman, buat belanja yang nggak terlalu banyak. Nah di sini tuh aku garisin merah karena suka ada yang nyelak teman-teman kalau lagi ngantri kan. Jadi ada pembatasnya gitu biar nggak ada yang nyelak. Oke deh, di kasir ini itu ada komputer lah ya pasti, ada keyboardnya juga. Belakang ada rak buat mbak-mbak kasirnya gitu. Nih mbak-mbak kasir lagi nulis tapi layarnya mati guys. Pokoknya ya gitulah ya. Nih ada dua gitu teman-teman. Jadi kalau di situ ngantri bisa di tempat satunya lagi. Btw ini Mbak Ayumi lagi belanja tapi trolinya kosong Mbak Ayumi. Jadi Mbak Ayumi belanja apa? Belanja angin. Oke guys, karena semua udah aku review di sini, jadi giliran aku mau belanja nanti. Dan teman-teman nonton sampai habis ya, karena ID propsnya aku taruh di akhir video. Oke deh, aku mau belanja dulu guys. Kute jamkan nunul bucil te, naneun maeume bureul butjeoyo, bimire namane chokolit. Guys, terima kasih yang udah ngikutin vlog aku belanja dan juga nonton sampai habis. Untuk yang mau ID-nya, ini dia ID-nya. Oke teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Sampai bertemu lagi di next video teman-teman. Dadah.